ini bahagian saya adalah untuk menerangkan bahan-bahan yang kami gunakan kepada projek kami. Okay, first sekali kami membeli besi jenis hollow steel yang berlainan saiz. First sekali untuk bahagian kaki tangga kiri kanan, kami menggunakan hollow steel besar 1.5 kali 1.5. Yang kedua, kami menggunakan 1 suku kali 1 suku untuk bahagian pemijak tangga. Okey, seterusnya kami menggunakan plate besi MySteel yang tebal 2 mm x 2 kaki x 1 kaki untuk membuat leveler. Okey, seterusnya step ladder leg kami menggunakannya untuk sebagai tapak bawah sekali bahagian leveler. Selain itu, kami menggunakan bracket jenis skin drag untuk menahan kaki tangga supaya tidak terbuka dengan luas. Okey, ensel welding pula kami menggunakan untuk mencantumkan antara dua kaki tangga supaya ia boleh dilipat ataupun dibuka. So, saya akan menerangkan tentang welding. Kami menggunakan dua jenis welding dalam penggunaan projek kami, iaitu yang pertama MIG dan yang kedua welding arca. Okey, first sekali, semasa kami ini mencantumkan pemijak-pemijak kaki pada tangga, saya menggunakan welding arca. Welding arca kami menggunakan rod E6013. So, MIG kami menggunakan plug scotch bersaiz 0.8 mm dan kami mencantumkan setiap pemijak pada tangga. So, permukaan tangga kami ada dua kaki dan setiap pemijak di satu bahagian ada 5. So, maknanya kami menggunakan kami menyimpal 10 kaki kiri dan kanan. Untuk yang kedua, kami welding engsel pada permukaan atas untuk mencantumkan kedua-dua belah tangga bagi membolehkan dia bergerak untuk membuka dan menutup. Dan yang terakhir sekali, kami mewelding plate besi bersaiz 2 mm. Kami potong dan membuat high leveler dengan sendiri. Dan ini contohnya. Daripada sebatang plate, kami jadikan dia high leveler. Kami welding di setiap penjuru ini dan grinder untuk meratakannya lah. Dan assalamualaikum, seterusnya saya akan ceritakan tentang grinding. Kami menggunakan handle grinder berjenama Bosch dan kami menggunakan dua jenis mata yang berbeza. Mata yang pertama adalah mata memotong, iaitu stainless steel cutter, dan mata kedua adalah mata getah besi untuk melicinkan permukaan dan lebihan-lebihan welding. Mata ini kami gunakan untuk memotong besi-besi yang telah diukur, lebihan-lebihan besi, dan mata ini kami gunakan untuk meratakan permukaan dan lebihan-lebihan welding. Seterusnya kami menggunakan mesin drill berjenama Bosch untuk menebuk lubang pada permukaan kaki tangga dan juga pada leveler. Tujuan lubang ini adalah untuk masukkan skru dan mengikatkan leveler pada kaki tangga. So, hi guys, hari ini saya nak bincangkan ataupun terangkan tentang finishing kami. So, kami ada guna dua color dekat projek kami, iaitu warna hitam. Warna hitam ni untuk leveler, dan kita tu adalah warna biru. Warna biru ni adalah untuk keseluruhan tangga lah. Right, sahaja untuk finishing. Seterusnya saya akan terangkan macam cara-cara penggunaan projek kami. So, pertama sekali kita perlukan pembukaan yang tidak rata, so, ataupun kawasan yang bengkit. Kedua, kita perlu pasangkan leveler dengan ketinggian yang sesuai terhadap tangga kita. Right, seterusnya kita masukkan skru dan getakkan, dan kita letakkan pada permukaan yang tidak rata lah. So, kita boleh guna tangga kita untuk permukaan tersebut. Sebagai contoh, udah beli mengingkari, ada sakit.